Setelah semuanya sudah dilas, terus kita lanjut untuk memasangkan kembali seperti semula seperti ini. Ini harus kuat dan harus pas untuk ukurannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Sahabat YouTube dimanapun Anda berada, sehat selalu, sukses selalu. Ketemu lagi dengan saya, Sumber Rizki Teralis. Untuk video hari ini yaitu service atau repair kursi putar atau kursi roda seperti ini. Ini untuk bagian untuk stick asnya patah. Ini harus dilas dulu untuk bagian pelatnya. Oke, sebelum kita lanjut ke video berikutnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Juga pencet tombol loncengnya untuk menotifikasi video-video saya selanjutnya. Langsung saja kita let's go. Sebelum kita melakukan pengelasan untuk stik kursi rodanya, kita lepas dulu untuk baut-bautnya biar aman, biar nggak kebakar untuk busanya. Untuk bautnya ini menggunakan baut 10, menggunakan obeng kembang. Setelah kita lepas semuanya untuk bagian pelat kursi rodanya, kita pack dulu untuk bagian dalam. Ini menggunakan dua pelat, yaitu pelat untuk stik asnya atau stik kursi rodanya. Yang satunya lagi adalah pelat untuk press kursi roda biar bisa berputar atau bisa bergoyang. Untuk mengelasnya saya menggunakan kawat elektroda 2,6 untuk tegangannya yaitu 90 ampere.
dikarenakan ini platnya cukup tipis, yaitu 1,1 mili, jadi disesuaikan dengan ampernya. Thank you.
setelah semuanya sudah dilas dengan full, untuk selanjutnya kita bersihkan dulu untuk sisa-sisa pengelasan biar rapi. Gunakan gerinda tebal untuk pengelasannya, juga harus full, dikarenakan ini untuk beban, jadi harus benar-benar kuat dan rapi. Setelah semuanya sudah dilas, sudah rapi hasilnya, sudah dicet, kita lanjutkan untuk pasang platnya. Kita setel dulu untuk bagian atasnya, yaitu bagian asnya. Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah nonton video saya untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu, salam sukses selalu, salam silaturahmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.